Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Berjumpa lagi dengan channel Udin Arek Kelangri. Kali ini saya membawa dua minuman, guys. Membawa dua minuman. Di sebelah kanan saya ini itu susu, dan di sebelah kiri saya ini kopi. Gimana ada perbandingannya, yaitu susu itu manis dan kopi itu pahit. Ada perlawanannya, guys, antara manis dengan pahit. Manisnya di hati kamu, manisnya ganteng kamu, dan manisnya cantik kamu. Ini, guys, ini yang paling disukai semua orang, yaitu manis. Ini susu yang paling gak disukai sama semua orang, yaitu pahit. Kopi itu pahit. Ini aku beli kopi, guys, kopi hitam pahit tenang. Ki, pahitnya seperti engkau telah meninggalkanku di saat aku menyayangimu. Yeah. Dan ini manis seperti susu, yaitu manisnya kecantikanmu, manisnya kegantenganmu. Oke, guys, ya. Oke. Nah, guys, aku akan minum semua minuman ini, minum dua, antara kopi dengan susu. Ini lebih enakan susu, guys, daripada kopi, soalnya pahit. Kopi sama susu itu manisan lebih susu. Semua orang pasti suka dengan manis-manis, yaitu susu. Kalau kebanyakan kemanisan, itu nanti mbarano diabetes. Kalau pahit, semua orang nggak suka. Makanya antara pahit dan manis. Oke, guys, kita minum. Saya minum dua minuman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum yang susu dulu, guys, ya, yang manis. Manis seperti wajahmu, manis seperti kecantikanmu dan kegantenganmu seluruh dunia. Manis pol, guys, seperti dirimu yang telah memandangiku. Iya. Guyon, guys. Delicious. Kita sisakan manisnya. Manisnya seperti dirimu. Dan kita rasakan kopinya, guys. Kopi pahit, kopi hitam. Pahitnya seperti orang yang berusaha dalam sebuah kegagalan. Itu pasti akan merasakan pahitnya dulu, baru merasakan manisnya. Ibaratnya manis itu berhasil, pahit itu sebuah kegagalan. Kegagalan dalam berusaha dan kegagalan dalam percintaan. Pahitnya, pahit. Kita minum, guys, ya. Pahit. White ball, guys, di kopi hitam antara kopi sama susu. Kalau dicampurkan nanti berubahnya jadi apa, ya, guys? Penasaran? Ini kopinya tak habiskan sisanya sedikit. Lalu dicampur dengan susu. Gimana rasanya, guys? Pasti antara pahit dicampur manis pasti akan menjadi lebih baik. Gak pahit jadi manis. Istilahnya, orang kalau mengalami kegagalan, kalau dibantu dengan keberhasilan orang lain, berarti kita
memberikan sedekah atau infak kepada yang gagal ini, pasti akan menjadi lebih baik perusahaannya. Jadi nggak pahit guys, soalnya ada manis-manisnya. Jadi pahitnya hilang, manisnya sudah bisa menjadi lebih baik. Jadi nggak pahit guys, antara kopi sama susu. Jadi kopi susu, dan kita habiskan susunya guys ya. Alhamdulillah sudah habis guys semuanya, antara manis dan pahit. Ini ada perlawanannya, yaitu manis dengan pahit. Manisnya adalah sebuah keberhasilan, dan pahitnya kehidupan itu dalam sebuah kegagalan, antara manis dengan pahit. Oke guys ya, semoga videoku dari Udin Rek Langri. Ojo lali di subscribe, di like, dan komen guys ya YouTube Udin Rek Langri. Terima kasih sudah videoku dari awal sampai akhir. Semoga-moga tak tahu lancar kabeh sakabehane guys ya. Lancar kesehatannya, lancar sakabehane, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wis guys ya, matelas pengarah sembaris, Gusti Allah sembaris, aku juga sembaris apa-apa. Mugi pengairan sembales sakabehane guys ya. Terus guys ya, matur suwun sakabehane guys ya. Titip salam dari Udin Rek Langri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.